Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Guru In Game, channel sederhana apa adanya. Yo pecah itulah. Hai, salam dari Wong Kito Galo. Alhamdulillah ini di server Asia. Saya login di server Asia karena di server Amerika itu penuh kedamaian, tentram ya kan. Jadi kita coba perbedaannya di server Asia. Kita langsung check it out. Oh, sebelum itu kita letakkan dulu nih barang-barang kita letakkan dulu nih, nanti kita ngedrop lumayan lah untuk level saya saat ini. Barang-barang ini sedikit diperlukan lah ya kan, kita perlukan barang-barang ini. Oke, jadi untuk teman-teman yang baru masih build camp ya, tata letaknya ya mungkin bisa jadi inspirasi lah. Jadi untuk menata camp jadi lebih gampang, kalian tidak repot untuk mengecek kotak-kotak kalian seperti yang berjejer banyak kotak-kotak. Jadi kalian harus ngeceknya satu-satu. Kalau ini saya sudah pisahkan berdasarkan alat kerja. Jadi kalau saya ambil batu ini atau kayu ini, ya tinggal saya geser dikit langsung tahu saya letakkannya di sini. Nah, ini saya letakkan di sini. Jadi tidak perlu repot. Oke, ini tali. Oke, tali ada tali 2, kemudian ini sini. Sisanya itu kita letakkan di sini. Ini oke, kita letakkan di sini. Selanjutnya ini kita buang, kita tidak perlu bom ya, nanti kita jadi teroris. Kemudian ini kulit sudah kita pisahkan boxnya di sini. Kemudian ini untuk item-item yang bisa kita dapatkan dari gunung, saya sudah bikin sendiri boxnya di sini. Jadi saya menyediakan box untuk dua barang-barang yang kita dapatkan dari gunung seperti itu. Ini kita ambil lagi. Jadi saya untuk mencari material saya jarang sekali ke map, jadi saya mengandalkan tenda coklat ini. Oh, ini nampaknya bisa diupdate lagi apakah tenda ini. Oh, bisa nih, cuma barang-barangnya, bahan-bahannya saya belum ada nih. Oke, jadi ini saya letakkan di sini saja nih, material-material yang dapat ini kita letakkan di sini. Jadi ketika mau nyarinya nanti tidak susah nih, khusus box untuk yang reruntuhan. Oke, ini ada sampel ini di saya letakkan di sini. Mana sampel saya nih? Oke, saya lupa naruh box sampelnya di mana ini. Oh, ini nih. Oh, sudah tua sekali mataku, hampir tidak kelihatan itu tulisan. Oke, kemudian kita ambil dulu makanan di sini. Saya sudah menyediakan makanan. Nampaknya saya lupa membuat ini obat kuat saya nih. Oke, baik, tidak jadi masalah. Kemudian kita ini mandi dulu. Kita akan silaturahmi tempat baru, mandi dulu, ganteng dulu lah boy, jangan tekucel kau ya kan. Oke, langsung saja kita ke battlefield. Mana battlefield ini? Dianya ada di mana sekarang? Apakah di sini? Nah, ini kita masuk. Kamera biru lebih produktif ini nampaknya ketimbang server Amerika. 11:15. Saya ini kamera tim merah. Oke. Kita nampaknya tidak akan ada kedamaian ini di sini. Wih, kita musuhnya anak kecil ini. Waduh, saya lupa repair ini, pakainku pulang dulu lah. Saya lupa repairnya, cuy. Saya lupa. Hadem. Bikin kerjaan baen. Muat gawe nih ya. Ini lupa nih, enggak ngecek lagi. Aduh, wae yang lupa. Astagfirullahalazim. Kita benerin dulu lah. Kita perbaiki dulu ini barang-barang kita, pakaian kita ya kan. Walaupun saya belum bisa mencari material ini, saya sudah bisa mendapatkannya dengan tenda coklat. Jadi untuk teman-teman ya kan, tenda coklat tuh di up, jangan dianggurin seperti itu. Manfaatnya berasa cuy, tenda coklat ini. Damage-nya berasa itu kalau seandainya kalian up terus. Oke, ini sudah bagus, sudah clear equipment. Oke, sekarang kita akan mencoba membawa pakaian lah ya, pakaian dingin. Kita persiapan dulu, kalau siapa tahu nanti mana pakaian dinginku nih.
Tidak ada juga pakaian dingin kok. Di manakah? Oh, ini nih cuma cukup bawa bawa apa? Bawa baju sama celana sajalah. Kita repair dulu, kemudian langsung. Oke, kita kembali ke battlefield. Ke battlefield. Mana battlefield ku? Oke, lanjut. Oke, akhirnya kita bisa